Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, mumpung lagi libur kerja, jadi saya ngurusin tanaman saya karena memang saya bisanya seminggu sekali gitu ngurusin tanaman saya. Jadi hari ini kita bakal ngecek apa aja sih perkembangan yang terjadi sama tanaman-tanaman saya di belakang, bibit-bibitannya juga, dan hasil katingan-katingannya, dan pokoknya semuanya lah kita cek. Oke, kita langsung cek aja. Oke, jadi hari kemarin nih sedikit terjadi insiden juga. Jadi saya di atas itu tuh kemarin tuh ngegantung ini. Biasanya ini yang ditaruh di sana gitu. Cuman kemarin pas pulang kerja dia digantung di situ, mungkin karena angin kencang atau apa saya nggak tahu. Jatuh, kawatnya putus, untungnya jatuh dan akhirnya nimpa ke tanaman yang ada di bawah-bawah sini. Alhasil ini salah satu korbannya, dia kena daunnya rada copot, udah saya buang, daunnya banyak yang patah akhirnya si epipremnum ini. Terus si ini si monium albo juga nih, daunnya sebenarnya ini pada patah, jadi saya ikat lagi aja. Bukan patah ya, apa udah bengkok, jadi saya ikat lagi ya, mudah-mudahan bisa diselamatin daun-daunnya. Kalau enggak pun ya udah, paling di-cutting lagi. Nah, untungnya si ini nih. Hei, kenapa ternyata kamu hilang? Untungnya dia enggak kena. Dan ini yang paling parah nih. Si dragon scale, lihat nyampe bengkok-bengkok gini. Tuh, ini daun barunya nyampe pada tuh, pada sobek. Udah hancur gini. Ah, oke, kita langsung cek saya punya bibitan atau katingan apa aja. Ini saya umpetin di sini. Nah. Nah, kita taruh dulu. Ini enggak fokus. Kita nah, udah fokus. Jadi ini tuh katingan dari bonggo epipremnum pinnatum variegata tuh. Cuman satu ruas ya, tapi iseng aja waktu itu ditancap di sini, tapi alhamdulillah jadi udah jadi daun. Saya propagasi ini menggunakan mus hidup. Terus kita taruh lagi. Nah, di sini nih. Ini tanaman favorit saya banget. Nah, ini anakan dari Alocasia cuprea. Cuprea atau cuprea sih bacanya. Pokoknya tulisannya gitu, C-U-P-R-E-A, cuprea. Oke, ini bisa dilihat. Ini isinya ada 1, 2, 3. Ini udah tumbuh daun tapi mati lagi. Gak tau deh, biarin aja, siapa tau saya ketiga. Terus di sini ada di bawah tuh 4, dan mana yang sebelah sini, nah ada 5. Nah, ini didapat dari indukannya yang ini. Nih, ini indukannya, kita lihat nih. Ini saya piara dari kecil banget dulu. Nah, lihat tuh indukan sama anaknya. Ini cara perbanyaknya beda ya sama Philodendron ya, kalau Alocasia nanti deh mungkin dibahas di video lainnya kalau soal perbanyakan Alocasia. Terus saya punya ini iseng dari hasil motongin apa jewel orchid. Saya taruh aja batangnya di sini gitu, saya potong karena dia layu, ternyata tumbuh nih. Ini dari jewel orchid yang di pojokan sana itu tuh, nggak tahu jenisnya apa. Saya beli pokoknya karena suka aja. Terus bibitan saya punya apa lagi ya? Nah, ini juga masih bibitan sih, banyak. Cuman kalau untuk yang hasil katingan-katingan ada di, oh ya, di kolong juga ada nih. Tuh. Ada Alocasia nebula, dan ini beberapa sungkupan. Terus Calathea,
Alocasia, Dragon Scale. Ya kebanyakan sih bonggolan-bonggolan dari Dragon Scale, bibitan Dragon Scale dari Alocasia, karena sebelum saya suka Philodendron, awalnya ya saya Alocasia dulu. Keren aja gitu tuh lihat daunnya Alocasia. Tuh. Nih, nebula. Nanti deh kalau soal Alocasia. Terus kita langsung update ke yang cuttingan kemarin ya, yang kita cobain propagasi pakai apa? Hydroton versus propagasi pakai sphagnum moss. Oke, ini dia kemarin saya taruh di atas ini lah. Nah, oke, sebelum kita cek jelasin lagi nih. Nah, Allah Bang, itu kenapa yang sphagnum moss kosong? Jadi gini, kemarin kan saya taruh 2 di hydroton, 2 di sphagnum moss. Ternyata setelah seminggu atau seminggu lebih lah, mungkin beberapa 10 hari saya cek, ternyata yang di sphagnum moss nggak tahu kenapa, mungkin di tempat saya ini kurang cocok, dia tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan, malah beranjak ke layu dan hampir mati nih salah satu contohnya. Ini dia kosong, udah kosong. Maka terus ya, ya saya cek yang di hidroton, dia cepet banget perkembangannya. Akar udah mulai tumbuh. Jadi saya putusin yang di sphagnum moss ini daripada mati dan akhirnya gak jadi apa-apa gitu, saya coba selamatin dan saya pindah ke ini yang hidroton ini. Yuk kita langsung bawa aja, kita cek. Oke, jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi yang di sphagnum moss itu, ini dua yang ini nih, ini udah layu banget, hampir mati. Ini gosong dan saya nyatakan daripada, saya pokoknya saya nyatakan gagal, daripada benar-benar gagal total nggak kepake, saya coba pindahin ke si hidroton ini, karena yang di hidroton yang dua ini berkembang dengan baik nih, bisa dilihat nih. Tuh, akarnya udah panjang banget. Terus, lihat. Tak, kita fokusin. Nah, bisa dilihat nih, udah ada pucuknya. Ini ada pucuknya, yang ini juga udah ada pucuknya. Dan yang gagal ini gimana? Yang gagal ini juga ternyata, bukan gagal ya, yang hampir gagal ini, yang tadinya di sphagnum moss udah mau mati, ternyata di sini udah mulai tumbuh akar. Nih, yang ini juga, ini walaupun daunnya udah hancur, bukan hancur, udah gosong, udah coklat gini, tapi saya berpemikiran selama si batangnya ini ruasnya masih belum busuk, ya saya coba aja terus. Dan semoga dia pun bisa berhasil tumbuh ya, mudah-mudahan. Nah, jadi si hidroton versus sphagnum moss, ternyata yang menang hidroton di tempat saya ya. Gak tahu kalau di tempat teman-teman, mungkin sphagnum moss bisa jadi lebih efektif. Nah, saya gak tahu. Dan ini hasil, sekalian update juga hasil cuttingan si Brantianum tadi. Nih, ini bagian pucuknya. Ini bagian bawahnya. Bagian tengahnya yang saya potong, dan ini bagian bawahnya di pot. Nih, update-nya. Oke, ini kita singkirin dulu. Ini bagian pucuknya juga udah berhasil tumbuh. Pas di cutting itu dia masih 2 daun. Dan ini tunasnya masih kecil dan sekarang udah jadi 3 daun. Berarti dia udah berhasil survive dan tumbuh. Dan ini bagian bawahnya, indukannya. Tuh, udah keluar. Ntar, saya fokusin. Fokus dong, hei. Nah, fokus. Tuh, bagian bawahnya udah tumbuh tunas atau pucuk baru. Malah tumbuhnya 2. Di bagian atas itu tumbuh, di bagian bawah sini juga tumbuh. Kita lihat nanti yang tumbuh lebih bagus yang mana. Kalau misalkan kayaknya sih ini nih yang tumbuh lebih bagus. Kalau ini tumbuh lebih bagus, ini kita cutting lagi aja di sini. Oke, dan selain si Brantianum, saat itu juga saya sebenarnya sekalian cutting Melano. Soalnya waktu itu Melano saya cutting karena buat ngetes saya bikin media tanam. Dan ini hasil cuttingannya. Tuh bisa dilihat akarnya udah tumbuh.
terus. Nah, akarnya udah panjang banget. Ini katingannya satu daun. Udah keluar pucuk juga, tunas. Dan ini yang batang ini nih, dia sebenarnya nggak ada akarnya. Nggak ada akarnya, tapi kita lihat deh. Nah, walaupun nggak ada akarnya, dia sudah keluar tunas. Susah amat ini difokusin nih. Ntar kita fokusin dulu. Nah, tuh bisa dilihat tuh. Ya, udah ada tunasnya ya. Jadi walaupun nggak ada daunnya, nggak ada akarnya, tunasnya udah mulai keluar dan mudah-mudahan dia bisa tumbuh. Terus yang hidroton juga, nah ini. Jadi ini beli dari teman saya. Belinya sih di pot, satu tanaman panjang. Udah di pot, udah dipakein terus. Saya taruh di rumah, kok nggak ada perkembangan. Seminggu, dua minggu, nggak ada perkembangan. Lama-lama malah layu. Saya cek, bongkar aja media tanamnya. Ternyata akarnya stuck. Akarnya stuck, akarnya nggak jalan. Dan kondisi daunnya udah layu, udah hampir mati. Ini udah kayak gini semua. Ya udah, saya daripada mati, kalau saya coba pertahanin di pot, kemungkinan mati. Saya cutting aja ya. Kenapa di cutting ya? Ibaratkan saya udah pasrah, ya udah ini mati, saya cutting aja. Kalau saya taruh di hidroton, ya ternyata di hidroton dia kembali sehat dan berhasil tumbuh. Tuh, ini tadinya daunnya udah layu semua, sekarang udah seger lagi. Cuman ini doang nih yang belum segar, dan lihat tuh akarnya langsung pada keluar. Jadi ternyata di tempat saya ini hidroton ini jago banget deh. Jadi jagoan banget sekarang, kayaknya bakal jadi andalan saya banget buat cutting-cutting yang satu daun, apalagi yang gak ada akar. Ini bakal jadi andalan saya banget. Mungkin karena hidroton ini, karena dia medianya cuman pakai air di bawah dan itu steril, hidrotonnya pun steril. Terus kenapa dia berhasil mudah banget gitu menumbuhkan akar, ya karena kelembaban terjaga banget, karena di bawahnya ada air dan si hidroton ini pun menyerap air, jadi air bisa sampai keserap sampai si medianya ini. Nih, kemudian bisa dilihat karena bentuknya bulat-bulat, jadi dan kemudian bisa dilihat karena bentuknya si hidroton ini bulat-bulat kayak gini tuh, jadi di sini ada rongga-rongganya. Di bagian atas yang nggak kena airnya tuh ada rongga-rongga sehingga udara tuh bisa masuk, sirkulasi udaranya bagus. Jadi untuk cutting-cutting, untuk propagasi, kayaknya saya akan pilih pakai hidroton. Ini cocok banget di tempat saya. Oh ya, satu lagi, hasil cuttingan melanonya mana bagian bawahnya? Ini bagian bawahnya nih. Udah keluar tunas lagi tuh, udah gede, udah mulai daun. Jadi alhamdulillah hasil cuttingan ini rata-rata 90%-an berhasil. Tinggal lihat yang ini aja. Tinggal lihat si gosong ini bisa tumbuh apa enggak. Oke, mungkin itu aja video hari ini tentang updatean cuttingan-cuttingan saya dari video sebelumnya. Oh ya, ini ada yang belum sempat diupdate. Dari video hasil cuttingan saya dari video sebelumnya yang cutting filogendron Paraiso Verde. Ini nih hasilnya. Tuh udah tambah 2 daun malah. Dan indukannya ada di belakang sana, dia udah tumbuh gede banget. Dan mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Jadi kalau kalian suka sama videonya, ya udah ngerti lah, gak usah dikasih tahu lagi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tulis aja koreksinya atau sarannya di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.